kembali lagi sama Bang Boy ya. Kali ini kita mencari inspirasi usaha lagi nih. Nah, kali ini kita mau jumpai sahabat Bang Boy nih. Dia sukses banget ya. Dia seorang dosen, tapi dia mampu beternak, punya sampingan beternakan yang sukses dan bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Nah, penasaran kalian kan? Yuk, ikutin terus nih, kita cari dia nih ke kandangnya. Wah, ini dah guys. Bang Alwi. Wah, wih, Bang Alwi, mantap. Wih, lagi ngapain nih Bang Alwi nih? Ini lagi lihat-lihat ternak lele kelinci nih. Wih, banyak banget kelinci ya. Ini berapa? Ada berapa nih? Alhamdulillah ini banyak nih. Ini kelebihan muatan, Bang Boy. Kelebihan muatan? Kapasitas 40 ekor. Ini hampir 120 ekor, 3 kali lipat ini. Wah. Luar biasa, guys. Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, ini Bang Alwi nih. Ini benar nih ya, Bang Alwi ini dosen kah? Seorang dosen ya sebenarnya. Dari ilmunya iya. Ah, dosen? Ya, saya dosen. Dosen mengajar. Dari segi ilmunya mengajar masih aktif. Masih aktif ya? Iya. Nah, yang sekarang ini hobi. Oh, ini hobi. Hobinya ini ya. Hobi akhirnya membentuk usaha. Unit-unit usaha ya. Usaha. Karena apa? Kandang kelinci Medan ya. Kandang kelinci Medan. Kandang kelinci Medan ini apa aja udah sekarang? Jadi kandang kelinci Medan, selain kita beternak kelinci, kita juga sekarang menjual, usahanya menjual perlengkapan kelinci, seperti pakan, obat-obatan, terus kandangnya, bahkan perawatan kelinci pun ya di kandang kelinci Medan bisa. Iya. Oh, mantep. Nih sebelum kita berbincang lebih panjang nih, Bang Alwi ini di mana nih alamannya kalau kandang kelinci Medan nih? Jadi kandang kelinci Medan ini di Medan Johor ya, Jalan Karya Bakti Yang Rahmat. Ya, nomor 40. Ya, jadi di Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pakan Masyur, Kota Medan, Sumatera Utara. Mantap. Tokonya di Jalan Karya Bakti juga, itu di nomor 51 ya, di depan Masjid Nurul Aldis. Ya, tetap di Medan Johor juga, enggak jauh kok. Mantap ya, teman-teman. Ya ini luar biasa banget ya, seorang dosen. Awalnya iseng-iseng ya, Bang, katanya ya? Iya sih, iseng. Awalnya iseng-iseng, hobi. Ya, setelah itu pandemik ini ya. Pandemi. Ini ya. Mungkin ada sebagian orang pandemik ini kesulitan, sebagian jadi berkah gitu kan. Oh, di kelinci malah jadi berkah? Jadi berkah. Oh, sebentar. Ini luar biasa nih, kawan-kawan. Jadi, usaha lain banyak yang kesulitan, tapi... jadi berkah. Di sini, di ternak ini jadi berkah. Ya, gimana? Yang pertama, selama pandemi ini kan orang banyak di rumah tuh. Yes. Belajar dari rumah, kerja dari work from home, kerja dari rumah. Bahkan kami aja yang ngajar daring kan di rumah. Benar, gitu kan. Benar. Jadi banyak orang yang istilahnya bingung mau ngapain di rumah. Gak tahu lagi kadang ujung-ujungnya beli kelinci. Jadi selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun ini banyak yang datang ke sini, pelanggan baru mau beli kelinci ya, mau beli kelinci kenapa? Adopsi kelinci ya, adopsi kelinci. Jadi teman dia di rumah untuk bosan, untuk main gitu dia kan, dan anak-anaknya mungkin ya. Ya, anak-anak dia bahkan terus tadi supaya anaknya enggak main gadget aja. Ya dibelikannya kelinci supaya ada tanggung jawabnya untuk ngasih makan, bersihkan kandangnya. Tuh, itu terakhir kemarin yang datang. Itu kemarin kisahnya. Mantap nih. Kalau boleh tahu nih Bang Alwi udah berapa lama nih punya peternakan kelinci? Kalau punya kelinci dari kecil memang kita udah punya kelinci. Oh, ya. Dari cuman kecil. Ini aktifnya kembali kita mulai tahun 2017 akhir. Itu mulai usaha, diusaha. Mulailah. Jadi itu kan mau nikah itu. Nikahnya 2018. Jadi bagaimana hobi ini menghasilkan, jangan merugikan lagi kan gitu. Benar, benar. Makanya ya kita buka usaha seperti ini. Jadi dari 2017 ya. 2017 akhir, iya. Berkembang sampai punya toko sekarang. Sampai ya? Sekarang alhamdulillah kita udah punya toko perlengkapan kelinci ya. Terbesar di Medan atau Sumatera Utara nih? Biar orang menilai. Biar orang menilai ya. Kita menilai. Bang Alwi merendah diri nih ya. Kita menjalankan. Merendah hati ya. Wah, luar biasa nih. Nah jadi teman-teman ya, di sini nih ada banyak banget jenis kelinci nih. Ini jenis apa aja nih di sini, Bang? Jadi jenis kelinci ini di sini semua ada. Oh, semua ada? Semua jadi, nih gimana? Ada berapa macam tuh? Semua jenis ya. Banyak cuman ya? Yang hampir 100% ya. Sini ada New Zealand, ada Flemish Giant, ada Rex, ya ada Holland Loop, ada Fuji Loop tadi, gitu kan. Ada kelinci mini, ND, kan? ND. Ada juga segala macam. Jadi intinya, karena memang kita memelihara ini, karena banyak orang macam-macam sih mintanya. Bang, pingin kelinci ini, mau jenis ini, jadi kita mau nggak mau harus kita siapkan di situ kan.
Cuman di sini fokus utama kita di sini New Zealand fokus utamanya. Yang paling banyak lah di sini apanya populasinya. Jadi New Zealand pun ada berapa macam tuh ya? New Zealand-nya ada 5 ya. Ya, ada New Zealand Blue, New Zealand Red, ada New Zealand Black, ada Broken gitu kan, ada White di situ. Jadi ada banyak, ada 5 dia. Luar biasa nih teman-teman. Bang Alwi, di sini ada burung nih saya lihat. Ini iya. Untuk apa, Bu? Ini bisa ngomong nih ya. Ini burung beo. Burung beo. Ini, burung beo ini untuk iseng-iseng aja supaya dibilang gimana ya? Untuk hibur-hiburan suara-suara saja nih. Bukan disini. Sebagai security kandang ya. Bukan. Cuman ini kadang burung beo ini kalau ada orang datang, dia bising. Yang dia enggak kenal. Luar biasa. Nah, nih, ini yang penting nih kita tanya nih. Omset per bulan dari usaha kelincinya ini maksimal pernah dapat berapa? Kalau omset per bulan cukup. Boleh dong dapat bocoran. Ayo dong cukup, jadi kalau cukup itu dikategorikan ya puluhan lah, puluhan. Kasih dong ringnya dari 50 ke 100 atau berapa? Enggak lah, puluhan 10 sampai 15. 10 sampai 15 jutaan per bulan. Per bulannya. Itu kan dari kelinci, belum dari yang lain-lain tuh gimana? Total. Kita bongkar nih. Ini bongkar nih. Enggak boleh. Dari kelinci seperti itu kalau dari toko ya. Nah, kan belum lagi toko nih teman-teman nih. Tambah 40% lah dari itu. Luar biasa tambahannya. Yang penting intinya kita berputar saja. Jadi kita pun memang di toko kita menjualnya ya harganya enggak terlalu mahal supaya membantu peternak-peternak itu bisa memelihara kelincinya lagi gitu kan. Oke. Kendala kita makan, kendala mereka kan memberi pakan sekarang ini. Makan mahal. Jadi kalau pakannya pelet ya, Bang Alwi ya. Ya kita pelet, ini pakannya pelet. Memang kita langsung dari pabriknya. Karena di toko sana pun banyak macam-macam pelet. Pelet deh di sini. Jadi enggak sulit ya saat ini untuk. Enggak ribet, gampang, aman. Pelihara kelinci ya. Ngasih aja sama kayak ayam sih. Memberikannya. Ini dia. Jadi tinggal kasih aja, kasih makan sekali ya udah. Pagi kasih makan, besok pagi lagi dikasih makan. Enggak perlu sampai 2-3 kali kalau untuk ini pelet ya. Nah, ini paling penting nih teman-teman nih. Bang Alwi ini mau ternak apapun pasti ada yang gagal ya. Iya, pasti. Nah, saya rasa di kelinci pun nih banyak nih kawan-kawan peternak yang mungkin pernah gagal juga. Ini apa tipsnya nih Bang Alwi supaya nggak gagal ketika pengen fokus sekarang mengembangkan kelinci? Ya, oke. Jadi tipsnya itu sih sederhana. Sekarang saya cerita dulu dari pertama saya pelihara kelinci sampai sekarang. Mungkin 500 ekor lebih, kelinci saya ada yang mati gitu kan. Ada yang mati gagal. Oh, jadi banyak juga gitu. Yang mati ya. Iya. Ya penting intinya fokus, mensyukuri apa yang ada dijalani. Jadi jangan kita berharap memelihara kelinci dapat untung besar, enggak. Prosesnya aja dulu. Jadi prosesnya dapat, pasti dia dapat kasih ke kita gitu kan. Jadi namanya hewan ternak itu kalau kita sayangi ya, kita suka sama dia, kita cintai, pasti dia memberikan yang lebih sama kita, itu aja intinya. Dengan kita mau untung banyak, cuman kelincinya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, gimana dia mau kawin, gimana mau dia mau beranak gitu. Betul. Itu kandangnya kotor, dia yang ada dia sakit di situ. Itu sih. Punya saat ini 200-an ekor kelinci. Ada toko kelinci. Udah punya karyawan berapa? Ini penting nih. Kalau untuk di rumah sih. Kalau yang bersihkan sini saya sendiri. Jadi ini aktivitas setiap pagi. Jadi jam 7 sampai jam 8, 1 jam bersihkan, ngasih makan. Jadi nggak mempengaruhi enggak, kerja enggak. Sebagai dosen ya? Nggak. Cuman kalau di toko itu ada 2 anggota di sana. Nah, yang membantu kita lah. Dua kan. Karyawan lah. Dua karyawan ya. Yang membantu di sana. Luar biasa nih teman-teman nih. Sangat menginspirasi ini ya. Wow. Nah, kita mulai dari nol kan? Pelan-pelan lah. Mantap. Untuk penjualan, Bang Alwi nih, gimana nih biasanya teman-teman yang mau beternak itu? Jadi untuk penjualan, jadi kita ada dua tipe macam, ada offline sama online ya. Jadi kalau yang offline mereka datang langsung ke sini ya, melihat. Ya tapi dasarnya sih mereka online sih. Begitu melihat online langsung datang ke sini untuk membeli kelinci. Jadi pasaran kita hanya di Kota Medan. Sampai ke Pekanbaru sampai ke Aceh sana sih. Oh, kirim-kirim keluar provinsi ya, juga ya. Kirim-kirim juga pasarannya di situ. Mantap nih, guys. Waduh. Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri nih, Bang, yang paling favorit di ternak itu apa sih biasanya yang paling banyak diminati? 1 sampai 2 tahun belakang ini jenis Rex.
Ya, jenis rex. Jadi maka dari itu semua orang berbondong-bondong melihara rex. Jadi semakin banyak mereka melihara rex, jadi sekarang harga rex jatuh. Oh gitu. Jatuh. Nah, jadi naik turun nih. Naik turun jadinya. Jadi sekarang ini lagi booming, kalau kita di Sumatera Utara ini lagi kelinci pedaging ya. Jalan Hailah Haikol di situ, karena memang belum banyak di sini. Untuk berarti untuk konsumsi populasi juga, untuk konsumsi bisa, juga. Selain memang halal kan daging kelinci, jadi ya memang bisa ditanam untuk konsumsi, bisa ditanam untuk dijual hias di situ. Oke guys. Nah, ini dia guys, inspirasi dari Bang Alwi ya. Ini seorang peternak milenial ya, yang luar biasa sukses ya sebagai seorang dosen, sebagai seorang dosen sukses dan pengusaha sukses juga nih. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Alwi ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Waduh, mantap. Guys, terima kasih udah menyaksikan video kita ini ya. Semoga bisa memberikan inspirasi nih buat kawan-kawan ya. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bagikan video ini ya. Jika ini sangat bermanfaat, ayo guys, jika kalian mau bertanya-tanya lebih jauh terkait kelinci dan peternakan kelinci di kandang kelinci Medan, jangan lupa ya, kalian bisa juga belajar dan menghubungi Bang Alwi. Di mana, Bang? Di 0821 2264557. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.